Ya, halo guys. Balik lagi sama gue, Fikri, di game Let's Get Rich, ternyata guys ya. Oke, langsung aja. Sekarang gue mau tes gameplay si pendant baru, si drone ya. Dan di gameplay kali ini, gue pakai Catherine. Karena si Catherine ini bisa dipakai main cepet pakai pendant baru, guys. Untuk susunan pendant, gue bawa pendant baru, bawa trampolin, bawa parao, dan yang terakhir bawa toa, guys. Oh ya, yang drone udah gue combine uangnya dan dapet 70% robek angel. Ini hoki banget gua ya. Ini langsung kita mulai aja gameplaynya. Kita main di platinum. Dan enaknya main di bobsleigh aja guys. Oke, kita main di bobsleigh cari angel. Oke, langsung gua start aja ya. Oke guys, kita lihat kita ketemu sama siapa di gameplay kali ini. Semoga jangan ketemu sama yang main completion. Yang main bangkrut gak apa-apa. Asal jangan ketemu TTL juga ya. Oke okay guys, di gameplay kali ini kita ketemu sama Katrina. Dan gue jalan kedua, siap. Si Katrina ini bawa susunan pendant bangkrut ya. Dia bawa Hellgate Book, Clock, Parao, sama Cutting Edge. Oke, dia dapat 8. Ambil 10 atau 12. Oke, dapetnya 10. Ini Cutting Edge-nya harus aktif, GM. Oke, bagus. Ayo pendant, aktif dong. Nah, pendanya aktif. Nggak usah bangun 2 ya. Nggak usah. Nggak usah pindah maksudnya. Ini ambil 12. 12. Oke, bagus. Dapat 12-nya. Bangun lagi di sini, guys. Kan ke-start lagi nih. Nanti bangun landmark lagi, kan? Nah, kan? Nggak usah pindah. Dan kita ambil 6. 6. Alah, dapat 10 lagi. Oke, 4. 4. 4. Oke, dapatnya 6. Ayo, toa. Nah, toanya aktif. Kita ambil 10. Oke, bagus. Ini udah aman sih sebenarnya. Triknya pokoknya kalian bangun 3 nih. Nanti pertama buat 2 color completion dulu. Nanti berharap toanya aktif, guys. Dan kita menang lagi ya. Langsung menang, gak apa-apa. Kita coba lanjut sekali lagi deh. Gue masih penasaran sama triknya. Oke, di gameplay kali ini kita ketemu sama Mbak Katrina. Dan gue jalan kedua. Si Katrina ini bawa helm parao. Ini horror drawing. Balon villa sama pendant tinju. Buat apa ya bawa pendant tinju? Kan dia punya skill tinju. Nggak tahu, mungkin dia lagi ngantuk pas nyusun pendant atau gimana ini, entah. Oke, dia double lagi. Horrornya nggak aktif, dia nggak bawa black hole. Jadi nanti kita bisa bolongin travelnya kalau cutting edge-nya udah habis, guys. Ini ambil 10 aja, 10. Oke, bagus, 10-nya aktif. Langsung dipakai ya cutting si Catherine-nya. Oke, kita lihat pendant-nya aktif apa enggak nih. Nah, pendanya aktif, tapi nggak usah pindah kita. Ini ambil 12. 12. Oke, dapetnya 10. Eh, trampolin. Trampolin. Salah, trampolinnya nggak aktif. Bangun black hole di mana ya? Jangan di start, gue masih perlu. Nggak tahu deh, di sini aja, terserah. Terus kita ambil 3, guys. 3. Oke, bagus, dapet 3. 7M gak apa-apa. Ayo pindah ke area aku. Alah, gak aktif lagi skillnya si parao ini. Oke, dia dapat 5. Terus oke, mindah. Pindah kemana pak? Siap, ke 8. Kayaknya kita mau dibawa ke sini guys. Nanti dikurung deh. Nah kan, bener. Dia bawa sobek nggak? Oke, dia nggak bawa sobek ya. Gua aman. Gua aman, dia nggak bawa sobek angel. Kalau dia bawa sobek angel, kita abis guys. Oke, lempar lagi, siap. Oke, dapet 6. Ini harus double. Ini kenapa sih nggak bisa hilang? Double.
Oke, nggak apa-apa double 10. Oh, udah minjem aja nggak apa-apa. Ini apaan sih? Di tengah-tengah nggak mau hilang. Ini apa? Nggak kelihatan. Aduh, 12. Sumpah guys, ganggu banget itu yang di tengah. Apaan ini? Oke, kita ambil 11. 11. Oke, bagus, 11-nya aktif. Bangun 3 lagi ya. Bangun 3 lagi, nanti kan toanya bisa aktif nih. Kita menang nih. Oke, kita ambil 4 aja. 4. Oke, bagus. Ini nggak kelihatan, gue ngedrawnya pakai feeling loh guys. Sedikit sih kelihatan. Semoga dapet deh 10 ya. 10. 10. Nah, untung loh. Ketutupan tapi masih dapet loh 10 loh. Kita lanjut ke gameplay berikutnya guys. Oke. Okay? Oke okay, guys, di gameplay kali ini kita ketemu sama Student Mars dan dia akun tuyul bukan? Oke, okay, dia akun tuyul apa bukan? Gua enggak tahu. Kita coba aja cara main cepet ya. Ambil 10. Oke, okay, dapatnya 12. Bangun di sini. Ayo cutting edge. Oke, okay, bagus, cutting edge-nya aktif guys. Ayo pendan baru. Nah, pendan barunya aktif. Di mana landmark-nya? Oh, di sana jauh. Ambil 12. 12. Oke, okay, bagus. 12 aktif, kita aktifin lagi ininya. Cutting edge-nya sekali lagi, guys. Oh, nggak aktif. Nggak aktif tuh berarti kemana ya? 3 deh. 3. Oke, okay, dapatnya 5. Aktifin deh. Ayo dong. Aktif, bagus. Bangun di sini. Oh, jalan lagi. Kita 8. 8. Oke, keluar penjara, keluar. Oke, 11. 11. Oke, bagus. 11 aktif. Toa, toa. Nah, toanya aktif. 8. Aduh, trampol, trampol, trampol. Trampolin. Ah, nggak aktif. Kita berarti taruh di sini. Ambil 4. 4. Oke, bagus. Pindah sini. Loncat, loncat. Loncat. Nah, loncat. Kita menang, guys. Satu jalan ya, satu kali jalan. Walaupun lawan Student Mars, tapi kita menang satu kali jalan. Oke, kayaknya gini aja sih gameplay kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys, oke? Okay? See you!